Oke, selamat sore Tribunus. Kali ini aku ada di Banyu Soto, Dukuh Banyu Soto, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel. Ampel? Ampel apa enggak ada? Dikitnya Ampel. Ampel. Kecamatan Ampel, di mana sekitar pukul 14.30 tadi telah terjadi yang listrik roboh saat hujan lebat dan angin yang mengakibatkan yang listrik menimpa warung bakso. Akibatnya pemiliknya kalau yang itu kan mbah namanya siapa? Pak Wardi. Pak Wardi. Luka bagian apa? Sini. Kenapa itu? Kena kayu. Kena kayu. Saat ini. Oh, pas itu di bawah sini. Tapi selamat ya mbak ya. Selamat. Alhamdulillah. Jangan mbak sini mbak. Sunyahni Dwi. Selaku kadus. Kadus. Berapa? Kadus 6. Kadus 6. Ini di desa. Dukuh mana pak ini pak? Dukuh mana? Banyu Soto. Banyu Soto, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, jadi kronologinya seperti ini terus. Ini kabel PLN ini awalnya tertimpa pohon yang roboh, kemudian tarik gitu. Saat ini dilakukan upaya perbaikan. Tapi alhamdulillah Pak, jenengan mboten napa-napa nggih Pak. Cuma luka dikit ya Pak. Matur suwun. Terima kasih.